الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Wahid Isnain Salis Arba 4321 Welcome Channel Bang Kibir. Channelnya orang pinggiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Bang Kibir. Sukses, 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 sukses. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, bersakat fitrah menurut perintah agama, kini kita berhidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudari aneh sebangsa dan setanah air, Bang Kiwir ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Kali-kali bayi Bang Kiwir suka ngebanyol, suka bercanda sama hal-hal yang kagak berkenan. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, siapa lagi? Ansip. Oh ya, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, sama Bapak RT. Pokoknya buat saudara-saudara semua, Bang Kiwir ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, taqobbalallahu minna wa minkum, siamana wa siamakum, taqobbal ya karim. Nya babeh ma babak po abang semuanya, gimana? Berkah ya, mudah-mudahan puasanya kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ini kita pada tahu ya, apalagi yang 2 tahun yang kemarin gitu pandemi, kita musholah masjid pada ditutupin, orang kagak pada tarawih, tarawih mah tarawih di rumah gitu. Yang jadi kalau pulang bulan ada tarawih mah ya, ampe Bang Kiwir namanya kulinya kan di jalanan, di lapangan. Pas mau sholat Johor masjid dikunci, mau sholat digembok, pas sholat asar begitu juga. Akhirnya udah kita sholat di tritikannya, udah kalau ada gerimis lepek badan pentias. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bang Kiwir, mantap, lanjutkan. Nah, itu masjid. Untung aja bukan rumah ya. Kalau rumah makan kosong gitu, kontrakan kosong. Kita ada tulisan rumah dijual, sergap. Nah, kalau masjid ada tulisannya masjid ini dijual. Bukan di jamaah yang gerubut, bisa calok pada yang gerubut. Akhirnya Bang Kiwir sholat tarawih di rumah ya. Makmumnya emaknya Bang Kiwir sama bini Bang Kiwir sama bocah ada tuh. Ya bocah mah tau sendiri kan, berayak sono berayak sini doang. Udah emaknya Bang Kiwir lagi sakit, diri kurang jejak, mesen mulut tong. Ngapa mak? Gitu, bacanya jangan panjang-panjang. Udah Bang Kiwir udah kalau baca sampai ina atrena balik lagi ke kulhu peduha. Itu udah paling panjang. Tahun kemarin ya mendingan dikit, udah boleh sholat tarawih di masjid sama musola, cuman prokes ya, emang keadaannya begono, ada abang covid sama mpok corona. Usaha alhamdulillah banyak, penuh tuh masjid, penuh, bukan saking banyaknya jemaah, saking renggangnya loh, orang satu orang sama orang yang sebelahnya jaraknya bisa sampai ada yang 5 meter gitu. Malah Bang Kiwir sama tetangga Bang Kiwir jaraknya 30 meter, iya dia sholat di masjid, Bang Kiwir sholat di rumah. Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Berapa Bang Kiwir?
Nah, udah gitu masjid ya sama musola udah kagak ada karpetnya, disilang-silangin pakai isolasi. Udah Bang Giwir ingetan masih bocah. Ingat ya dulu kita kalau masih bocah main jipe sama main galasin. Bang Giwir dilanjut terus. Sama sekarang ya, cancingnya babe empo abang semuanya. Enak apa online, tinggal mencetak baju datang, tinggal mencetak kue datang. Kalau dulu kita 3 minggu sebelum lebaran udah melecehin kacang, akhirnya sholat tarawih kagak, udah kematan capek, tiduran. Melecehin kacang, mulung-mulung biji tapang. Terus sekarang mah kagak, tinggal pijat-pijat doang. Sama, baju juga begitu, kain sarung juga begitu. Dulu mah kain sarung tuh sep banget gitu, dipakainya lebaran doang. Tetap baik tarawih yang 30 hari mah kagak dipakai-pakai, yang buluk, yang udah metot sana, metot sini. Akhirnya pas giliran Idul Fitri hujan. Udah tuh kain sarung luntur. Kan jadi ketahuan itu sayang kain sarung murah, harga cuma 15.000. Sukses buat Bang Giwir. Jangan lupa subscribe. Nah ini juga Bang Kibir nih, lebaran tahun ini pengen buat main ke rumah Jimaman. Lama tuh kangen, udah gitu dia makan olahannya ada kedua hidup Bang Kibir, tuh tape sama uli. Cuman kalau tape sama uli mah pulang kita jangan kantongin, kalau kacang kita kantongin, enak. Kalau tape uli mah tau kan kita kantongin pada meleleh. Itu kan lagi lebaran-lebaran baju koko kita kulah sama tape. Sergap juga kagak, dodol, apalagi dodol, jangan gitu. Dodolnya kalau zaman dulu mah kan dilipet pakai selampe, orang zaman dulu. Udah susah banget selampenya kita copotin, kita lelek, lolo, dan bareng-bareng selampe. Udah begitu beda ya Bang Kiwir, cemberengan beken yang nenek datang bulan dari tadi. Nah, puasa, mudah-mudahan ngajarin kita jadi benar ya kan, puasa begitu syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan. Nah, jadi sama deh kayak ustaz sebentar Bang Kiwir. Udahan itu yang penting mah hasil puasa kita apa. Jangan pas puasa doang ngomong orang kagok, ngomel kagok, ini kagak, pas habis bulan puasa mah sama baik galas sendok orang menger diomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat dari Yayasan Sahabat Ciliwung mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih buat Bang Kiwil Red, sukses terus. Ya, alhamdulillah ini Kim Min Cho tidak bawa beras. Itu baik yang Bang Kiwil bisa tampilin. Beras dimana? Beras dimana? Beli Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.